インドネシア人の皆さん、こんにちは。ハロトマントマン、インドネシア、スワマパギー。はい、今日はね、日本で、皆さんに関わる重大なニュースが入ってきたんで、それをご説明します。Hari ini kita mendapatkan berita besar, teman-teman. Big news ya. 結論から言えば、技能実習制度を廃止するというのを政府が考えているっていうニュースです。Jadi ada berita baru teman-teman mengenai Ginojishu atau program yang bisa kita dengar sebagai Ginojishu. Itu sekarang pemerintahan Jepang lagi berpikir untuk menghapus program tersebut. はい。もともと技能実習制度というのは日本の技術を東南アジアの方々にね教えて。その人たちが国に帰って役に立ってもらおうというのが目的の制度でした。Jadi seperti yang kita kenal ya, program Ginojishu itu adalah program pemagangan ya, yang biasanya diikuti oleh pemagang asing yang ingin bekerja di Jepang. Nah, bekerjanya itu bukan sebagai pekerja teman-teman, tapi sebagai pemagang. Nanti ilmu-ilmu yang didapat mereka itu bisa diterapkan atau bisa bermanfaat di negaranya masing-masing. はい。でも実態は、安い賃金で雇える海外の労働者っていうことだったり、ね、転職ができないんでずっとこうね雇い続けれるっていうなんかこう奴隷みたいな制度だというのをアメリカの政府が去年すごい批判してましたね。Jadi karena memang pemagang ya, jadi gajinya itu sedikit kecil ya teman-teman. Terus mereka juga tidak bisa berhenti gitu ya dari perusahaannya itu di waktu yang ditetapkan. Jadi pemerintahan Amerika pun juga menganggap ini adalah program yang sangat menyulitkan bagi teman-teman yang magang di Jepang ini. Nah, so itu masalahnya ya. まあ企業がお金を払わないとか、あとは転職できないんでね、脱走したりね、そういうトラブルが非常に多いっていうのもこの技能実習制度の問題点だと思いますね。Jadi kebanyakan sekarang itu bukan salah sih ya, kebanyakan problem yang terjadi di program Ginojishu itu ada.Kaisha ya, perusahaan yang tidak membayar gitu juga ada problem yang seperti itu. Nah, まあ技能実習制度なんですけど、全部廃止するかどうかはまだ分かってなくて、新しい技能実習制度ができるのか、分かりませんこれはっきり。ただ今の技能実習制度はおそらく来年ぐらいには廃止になるんじゃないかという、記事が出ています。Jadi di sini ada artikel yang menyebutkan bahwa pemerintah ini masih belum tahu teman-teman apakah akan dihapus atau diganti sama program pemagangan yang baru atau bagaimana. Jadi belum diputuskan, masih dipikirkan teman-teman ini. Hai. Nih, 特定技能制度はね、ずっと続くっていうのはもう書いてあるんでですね。まあ今技能実習生で日本に行こうと考えている人はちょっと今から廃止されるかもしれないんでね、考えた方がいいですね、それは。Jadi beliau menyarankan teman-teman bahwa Tokute Gino ya, program yang bisa kita kenal, biasa kita kenal yaitu Tokute Gino itu sama pemerintah Jepang akan terus dilanjutkan. Jadi beliau menyarankan bahwa teman-teman jika ingin pergi ke Jepang menggunakan program Ginojishu, mendingan dirubah aja pikirannya menggunakan program Tokute Gino. Tokute Gino はね、日本語の試験とその分野の試験を受ければ来れますし、まあその頃にはね、ある程度皆さんも日本語は話せるので、日本に来て生活にあまり困らないと思うんですよね。またその制度を使った方がいいんじゃないかと私は思っています。Jadi beliau juga bilang kan teman-teman kesini juga sudah mengambil sertifikat ya ujian gitu kan ujian bahasa Jepang, ujian skill dan lain-lain. Jadi teman-teman kesini juga tidak kosong bekalnya, sudah bisa
bisa berbicara bahasa Jepang. Jadi beliau menyarankan teman-teman menggunakan toko Tegino agar tidak bingung kalau tinggal di Jepang. はい、ということでね、こういったニュースがあったらまたお知らせします。はい、kalau ada berita baru lagi kami juga akan share kepada teman-teman sesegera mungkin. はい、じゃあ皆さん、sampai jumpa. Sampai jumpa.